Oke, sob guys, kembali lagi dengan saya Irfan di channel Irfan 140. Dan kali kita nggak main Minecraft, teman-teman. Hari kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit, teman-teman, karena kita udah lama nggak ngelakuin hal kayak gini ya. Nah, teman-teman, hari ini mungkin kalian udah baca judulnya ya. Kita bakal ngomongin apa? Kita bakal ngomongin tentang Roomtour Silver. Enggak silver, sekarang udah gold, bos, gold. 1 juta ya, ingat 1 juta. Oke, siap. Ya, kita bakal ngomongin itu ya, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, saya sebenarnya udah kasih tahu kalian kalau saya bakal ngadain room tournya kapan. Cuman makanya follow Instagram saya, woi. Karena semua info-info yang enggak ada di YouTube bakal ada di Instagram. Follow Instagram saya, biasa bakal muncul di sini nih, di sini. Biasa bakal muncul di sini nih. Bim salah bim. Bleh. Nah, muncul tuh ya. Tungguin nih. Masih ada nggak? Saya nggak tahu ini ada atau nggak. Kayaknya udah hilang ya. Nah, itu dia, teman-teman. Itu Instagram saya. Di situ kan follow, karena semua info-infonya bakal ada di situ. Selain di... Oke, kerekam. Saya kira nggak kerekam, woy. Selain di YouTube, karena biasanya saya ngasih info-info di YouTube, teman-teman. Di Instagram, teman-teman. Jadi follow Instagram saya, karena saya aktifnya di situ. Nah, dan bagi kalian yang nanya room tournya kapan, saya udah kasih tau loh, padahal lo dihack, my friend. Kayak follow Instagram saya. Saya hitung dalam 1, 2, 3 atau enggak rumah kalian saya bakal luncurin rudal. 1, 2, 3. Terlambat, boys. Ya, bagi yang nanya room tour kapan, sebenarnya room tour itu 1 Januari, teman-teman. Kenapa 1 Januari? Karena kemarin saya pikir kalau misalkan saya bakal 1 juta subscriber itu 1 Januari. Ternyata pertengahan Desember sudah, teman-teman. Melewati ekspektasi, coy. Ya, jadi mungkin 1 Januari kita bakal room tour versi 2. Dan saya juga baru pindah di sini, dan rumah kamar saya ini belum saya isi apa-apa, teman-teman. Masih kosong banget. Ini apa yang mau di room tourin, coy? Saya rencana emang pengen ngisi-ngisi ini, cuman belum berjalan. Ini masih berjalan. Jadi nanti pas 1 Januari sudah ada videonya room tour versi 2, guys. Makanya follow Instagram saya biar tahu. Saya baca komen kalian, "Bang, room tour kapan? Room tour kapan? Room tour kapan?" Sudah saya kasih tahu di Instagram, makanya follow Instagram saya, woi. Ya gitu, teman-teman. Jadi 1 Januari kita bakal sudah room tour ya, teman-teman. Ini studio saya, dan nanti di sebelah ada kamar saya juga. Kita bakal room tour dua-duanya, teman-teman. Nah, apalagi selain itu, pokoknya room tour 1 Januari saya masih persiapan ini. Dan satu lagi, yaitu adalah gold play button. Bang, saya baca komen kalian. Karena saya YouTuber yang baik, jadi saya selalu baca komen kalian, guys. Ya, masih banyak yang nanya, "Bang, gold play button kapan?" Nah, gini, guys. Gini. Bagi yang nggak tahu, gold play button itu dikirimnya dari Amerika, coy. Dan itu butuh waktu. Pertama. Nah, pertama itu adalah butuh waktu dikirim dari luar negeri. Dan nggak, jadi pas 1 juta itu baru dikirimnya. Nah, masalahnya sama Erpan ini lebih pro lagi, teman-teman. Kalian tahu seminggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu saya upload video try not to ngagak yang kelima, teman-teman, yang kayak gini thumbnailnya nih. Nah, itu tuh ya, itu videonya itu nggak ada sesuatu yang sensitif atau apa. Saya kena strike, woi. Bayangkan, teman-teman, saya kena strike gara-gara video itu. Jadi strike saya ada 3. Harusnya 4 jadi 3, teman-teman. Nah, karena strike itu jadi saya nggak bisa nerima gold play button, teman-teman. Dan itu harus nunggu semua channel saya ini udah semuanya baik-baik aja tanpa ada strike sama sekali. Dan strike itu ngilangnya berapa lama, guys? 3 bulan, woi, lama banget. Nah, jadi itu 3 bulan baru bakal baik-baik aja, guys. Hitung aja nih, misalkan ini bulan apa ya? Desember. Kita hitung dari Desember nih. Desember, Januari, Februari. Februari baru hilang nih senyum-senyum berhadiah ini, strike-nya. Setelah itu apa? Setelah itu hilang strike-nya, baru dicari lagi, ngobrolin lagi kapan dikirimnya. Kalau dikirimnya sebulan, Maret. Maret. Habis Maret, dikirim lagi dari Amerika ke Indonesia-nya berapa? Sebulan. April. Maret, April. Ya, April. Ya, kalau sebulan. Kalau 2 bulan. Mei, bulan Mei. Bulan 6, guys. Bulan 6. Bulan Mei, bulan Mei. Why, why? Capek saya ngomong mulu kayak presiden. Ya, guys. Jadi itu pertanyaan kalian sudah terjawab semua kan? Kapan room tour? 1 Januari. Kapan unboxing gold button? Nggak tahu, tunggu datang. Karena yang pasti harus selesaiin strike dulu ini 3 bulan. Jadi Februari mungkin kelar. Kalau nggak jadi Februari, Maret. Kalau nggak Februari atau Maret baru hilang strike-nya. Baru dikirim, habis itu gold play button ini baru dikirim. Belum nyampenya. Berbulan-bulan lagi. Habis berbulan-bulan lagi ngambilnya.
habis ngambilnya atau mungkin dikirimkan langsung ke sini, baru buat videonya, baru ngeditnya, nggak tahu saya kapan kelarnya guys. Nangis Cina saya lama-lama ya. Aduh. Makanya follow Instagram saya, woi. Ya jadi gitu aja yang pengen ke saya kasih tahu. Dan bagi yang masih nunggu Minecraft, kapan Minecraftnya Bang Erpan? Besok kita bakal main survival series. Ngapain survival series? Kita kayaknya bakal mindahin villager teman-teman ke pasar, ke tempat festival-festival itu ya. Nah mungkin kayaknya itu aja kali ya yang pengen saya beritahu. Saya nggak tahu apa lagi yang mau saya beritahu teman-teman. Sudah semua. Roomtour 1 Januari. Gold button tunggu datang. Jangan lupa follow Instagram saya. Karena kemarin kehack jadi insta follow ulang. Berdosa. Survival besok kemungkinan survival series. Dan kayaknya itu aja guys. Jadi bagi kalian sebagai bijikers sejati, bersabarlah, bersabarlah. Seperti kata Bang Toib. Ya gitu pokoknya. Dan jangan lupa juga klik bell di bawah cuy. Jadi kalau ada upload langsung tahu kapan ya. Oke sob guys, mungkin kayaknya segini aja dulu ya teman-teman untuk episode kali ini. Kita ini nggak jelas banget episode apa teman-teman. Cuman nggak apa-apa karena saya lama banget nggak ngobrol-ngobrol sama kalian. Jadi saya pengen ngelakuin ngobrol-ngobrol gini. Biasanya saya nggak pernah ngelakuin hal-hal kayak gini teman-teman di YouTube. Biasanya saya ngelakuinnya di Instagram yang bersifat pribadi. Di YouTube itu cuman untuk entertain doang teman-teman, untuk nge-entertain kalian ya, kayak buat-buat video doang, nggak ngomongin tentang masalah-masalah pribadi seperti ini, kayak tentang room tour dan lain-lain teman-teman. Dan bagi kalian yang mau tahu tentang masalah-masalah gitu, biasanya di Instagram ya. Saya udah kasih tau berjuta-juta kali, beribu-ribu kali, Instagram, 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 woi. Dan bagi yang mau ngikutin Facebook saya, jangan guys. Karena isinya meme semua ya, isinya meme semua saya guys. Karena ya Facebook itu menurut saya, Facebook sekarang itu kayak YouTube dulu. Isinya bagus gitu loh, isinya menghibur daripada YouTube sekarang menurut saya. Karena kalau YouTube sekarang, kalau kalian buka CSGO sekali, isinya nanti home kalian isinya CSGO semua. Kalau kalian buka Mobile Legend videonya, nanti lama-lama isinya Mobile Legend semua. Jadi ya gitulah. Jadi makanya itu fungsinya tombol bell. Jadi biarpun saya upload apa aja, kalian langsung nonton woy. Oke sob guys, mungkin segini aja dulu untuk episode pemberitahuan yang tidak penting ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like. Nggak usah dikasih tahu, kalian udah tahu. Kalau kalian mau share ke teman kalian ya share, nggak ada paksaan. Kalau kalian mau subscribe ya subscribe, nggak ada paksaan juga seperti biasa. Dan kalau kalian mau pencet biji kalian nggak? Kalau kalian mau pencet tombol di bawah, pencet gratis, nggak ada yang larang. Dan jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.